Catar-catari dan taruna-taruni SMK Pelayaran Lasiada Kota Kupang mengikuti masa dasar bimbingan mental yang dibina langsung oleh anggota dari Lantamal 7 Kupang. Calon taruna dan calon taruni atau catar dan catari dan taruna-taruni SMK Pelayaran Lasiada Kota Kupang mengikuti masa dasar bimbingan mental atau Mada Bintal. Selama Mada Bintal 5 hari, 89 catar-catari dan 11 taruna-taruni ini dibina oleh anggota dari Kesatuan TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang. Kepala SMK Pelayaran Lasiana Kota Kupang, Jessica S. Sodakain, sebelum menjadi taruna-taruni, catar-catari ini perlu mengikuti Mada Bintal agar mereka memiliki mental yang kuat nantinya setelah menjadi taruna-taruni. Kegiatan kita ini sudah berjalan dari hari Selasa kemarin, di mana anak-anak ini kita kasih ke Lantamal 7 Angkatan Laut untuk memberikan masa dasar bimbingan mental mereka. Nah, selama 6 hari ini memang yang dilatih itu bukan cuma fisiknya, mentalnya juga memang dilatih di Angkatan Laut. Asisten Potensi Maritim Komandan Lantamal 7 Kupang mewakili dan Lantamal 7 Kupang mengatakan, Mada Bintal dengan SMK Pelayaran Lasiana Kota Kupang merupakan yang pertama dan ini sangat penting untuk membina mental calon taruna-taruni. Dasar bimbingan mental yang bekerja sama dengan Lantamal 7 Kupang dengan SMK Pelayaran Lasiana, tujuannya adalah untuk membina mental anak-anak supaya lebih baik, berdisiplin, berkarakter, serta berjiwa nasional yang bisa nanti digunakan dan bermanfaat bagi mereka dalam melaksanakan pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dalam membangun bangsa dan negara kita. Dalam Mada Bintal ini, catar-catari taruna-taruni, juga guru dan pelatih berkesempatan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Aulia. Mereka berbagi kasih dengan anak-anak di Pondok Pesantren ini. Dari Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.